Selamat malam are-are semuanya. Selamat datang di Kota Solo. Saat ini saya berada di depan stasiun Solo Balapan ya. Terlihat di belakang saya bangunan stasiunnya dan kereta jualan apa itu. Dan sebelumnya saya sudah naik kereta ini dari Bandung tujuan Solo Balapan di kelas ekonomi. Perjalanan pagi hari. Nah, saya pengen mencoba naik kereta yang sama dengan experience yang berbeda. Dari arah Solo ya, arahnya berkebalikan, di kelas yang berbeda, di kelas eksekutif, dan di perjalanan malam. Dan keretanya tentu sudah menggunakan Armada New Generation ya. Keren sekali Lodaya, menjadi kereta New Generation pertama yang menyentuh stasiun Bandung. Dan ini dia perjalanan naik kereta api Lodaya New Generation dari Solo menuju ke Bandung. Kayaknya saya menangkap layout yang berbeda ya di stasiun Solo Balapan. Ini di ujung sana kok jadi ada loket atau tiket counter ya. Kayaknya pindah posisi nih. Nah, menurut papan informasi nanti Lodaya akan diberangkatkan dari jalur 6 ya. Jadi untuk masuk ke dalam stasiun Solo Balapan, kalian bisa menggunakan cara konvensional ya dengan cetak boarding pass dan tunjukkan kartu identitas atau dengan face recognition. Selama kalian sudah registrasi dan sudah sesuai dengan data calon penumpang, kalian akan diberikan lampu hijau untuk masuk ke dalam stasiun. 40 menit jelang keberangkatan kereta Lodaya ya, jalur 6 masih kosong ya, rangkaiannya masih belum tersedia. Ini situasi peron utara stasiun Solo Balapan ya, jalur 567. Di jalur 50, jalur 6 Lodaya belum tersedia. Dan di jalur 7 yang nampak ini adalah rangkaian kereta Senja Utama Solo nampaknya. Beuh, ini stok untuk teman baik. Ngeri. Oke, sudah beres dilangsir. Tadi saya tanya ke petugasnya sudah boleh masuk. Dan di perjalanan kali ini saya akan naik di eksekutif 2. Ada yang beda ya. Ini eksekutif 2 itu eksekutif 3. Kalian tahu itu livery-nya berbeda. Bukan Armada Lodaya. Oce. Saat ini saya sudah berada di dalam armada eksekutif kereta Lodaya dan beruntung sekali saya mendapatkan posisi favorit single seat paling belakang nomor 13 Bravo. Akan jadi sebuah experience yang berbeda ya, karena kemarin saya nyoba perdana Lodaya stainless steel itu di kelas ekonomi, sekarang di kelas eksekutif. Solo mendadak hujan deras, Besti. Jadi spesialnya kereta Lodaya ini, kereta campuran reguler pertama yang menggunakan Armada New Generation ya.
corak dan warnanya khas. Framing di jendelanya berwarna pink untuk eksekutif dan biru untuk kelas ekonomi. Dari 4 kereta eksekutif yang tersedia, ini eksekutif 3. Kenapa tiba-tiba udah belang aja, padahal belum lama ya lo daya ganti rangkaian new generation. Ini kalau arek-arek tahu, ini adalah armada entah Argo Dwipangga, entah Argo Lawu ya, tapi kayaknya Argo Lawu sih, nggak ada logo keratonnya kayaknya. Dari luar coraknya memang belang sendiri ya, sama-sama new generation. Interiornya juga agak beda ya, terutama di bagian kursinya. Jadi ini adalah armada eksekutif new generation di rangkaian kereta lodaya, ditandai dengan frame berwarna pink di sekitar jendela. Fitur pertama yang bisa kita lihat adalah tombol pintu penggerak elektrik, ini di sisi luar dan ini di sisi dalam, mempermudah kita untuk membuka dan menutup ya. Kalau hijau seperti ini artinya bisa dibuka, dipencet. Kalau mati berarti itu nanti memang sengaja di off kan oleh operator biar tidak sembarangan dibuka dan ditutup. Masuk ke area bordes, di sini kita bisa menemukan kehadiran dua toilet ya. Toilet satu, toilet pria berwarna pintu biru. Toilet kedua, toilet wanita berwarna pink ya. Dan masuk ke dalam kereta. Weh, ini menutup otomatis. Ini juga dengan tombol penggerak elektrik. Dan ini adalah suasana di dalam kabin kereta eksekutif lodaya. Sekalian kita cek fitur-fitur di dalam kereta, di dalam kabin maksudnya. Mulai dari atas kita bisa menemukan tata pencahayaan yang cakep banget ya. Langit-langit yang lengkung mengingatkan kita dengan interior kereta cepat. Kemudian ada beberapa layar TV menggantung selain yang ada di ujung-ujung kabin. Agak bergerak ke arah sisi kanan dan kiri di bagian atas merupakan letak rak bagasi kabin di atas setiap penumpang. Kemudian petunjuk penomoran kursi sudah menggunakan LED ya, menyala, jadi bukan plat logam lagi. Nah, di bawah rak bagasi ini dihiasi dengan detail-detail bermotif batik. Sedikit turun ke bawah, kita bisa menemukan gantungan. Ini kayaknya modelnya juga sama dengan di kereta cepat. Kemudian dilengkapi dengan roller plane ya, setiap jendela, bahkan jendela ujung juga dilengkapi dengan roller blind. Duduk di kursi eksekutif, ini merupakan kursi jenis reclining, bisa direbahkan sandarannya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan selera. Dilengkapi juga dengan meja lipat yang terletak di bawah sandaran tangan. Berikut sandaran kaki atau footrest yang dapat diatur ketinggiannya. Di area jendela sudah tidak ada meja kecil lagi ya, digantikan fungsinya dengan area jendela yang lebih luas. Berikut colokan listrik tipe universal yang nggak boleh buat nyolokin kulkas dua pintu. Masih di area kursi juga, di sini tersedia jack headphone. Berikut tombol volumenya. Dan menemani colokan listrik universal di sini adalah port USB. Oke. Kemudian apa lagi? Di ujung-ujung kabin ini selain ada layar tayangan, tersedia juga passengers information display ya. Nanti di sini kita bisa melihat kecepatan perjalanan kereta, suhu di dalam kabin, stasiun berikutnya, stasiun tujuan, posisi saat ini. Termasuk ini juga bagian dari passengers information display. Di sini ada identitas kereta, kereta lodaya, pemberhentian berikutnya, dan keterpakaian toilet juga ada. Sedikit kembali ke bagian kursi ya. Untuk leganya, sebagaimana kereta eksekutif new generation, yang berbeda adalah pemilihan warna kursinya disamakan dengan kelas ekonominya ya. Nggak polos biru sebagaimana trainset 1-4 atau yang ada di eksekutif belakang, di eksekutif 3 yang belang sendiri. Ini di bagian headrestnya dipilih warna yang berbeda, warna krem ya, menemani warna biru gelapnya. Dengan jenis bahan kursi yang berbeda dengan eksekutif new generation yang full eksekutif. Kalau ini kembali ke bahan dan feel yang sama dengan di eksekutif generasi pertama ya. Dengan tekstur kulit jeruk dan tidak ada motif batiknya. Lega untuk ukuran postur tubuh saya, pas di punggung. Sandaran kepalanya juga tinggi, enak sih. Nah, ini recliningnya. Wah,
Wah, nice. Kalau untuk legroom ya, jarak antar kursinya, kalau kelas eksekutif ya nggak perlu ditanya lagi, sudah pasti lega, selonjoran bebas, ada footrestnya juga nyaman. Dan kalau kemarin bertanya-tanya ya, Mas, kalau di kelas ekonomi mana yang cabut jendela utuh, mana yang enggak? Nah, kalau di kelas eksekutif ini, masing-masing baris kursi, deret kursi akan mendapatkan porsi jendela yang sama ya, jadi tidak diskriminatif. Lagi-lagi saya harus bilang ya, kerennya armada new generation ini, jendela-jendela di kursi ujung, baik ujung depan maupun ujung belakang, sudah dilengkapi dengan roller blind. Dan tentu saja, kaca filmnya tidak lagi gelap ya, sudah ada fasilitas roller blind, tidak membutuhkan kaca film yang lebih gelap dibandingkan dengan posisi jendela yang lain. Tepat sesuai jadwal, kereta Lodaya Malam diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan ya. Dan berbicara mengenai perjalanan kereta Lodaya ini, dalam satu hari terdapat 4 pemberangkatan kereta Lodaya. 2 dari arah Solo, 2 dari arah Bandung. Atau 2 keberangkatan pagi dan 2 keberangkatan malam. Khusus untuk Lodaya Malam, jadwal keberangkatan dari stasiun Solo Balapan adalah pukul 19.10. Sedangkan untuk keberangkatan dari stasiun Bandung adalah pukul 19. Baik dari arah Solo Balapan maupun dari arah Bandung akan menempuh durasi perjalanan yang sama, yaitu 8 jam tepat. Kalau kita berangkat dari Solo jam 19.10, artinya besok kita direncanakan tiba di stasiun Bandung pada pukul 3.10 di pagi hari. Sebenarnya masih sangat-sangat kepagian ya, tapi ya sudahlah. Jadi kira-kira ini adalah situasi di dalam eksekutif 2 saat ini. Meninggalkan Solo Balapan terpantau terisi sekitar 7 butir penumpang termasuk saya ya. Dan seperti kebanyakan kereta yang berangkat dari Solo, mungkin dari Solonya nampak lengang ya, tapi nanti lihat aja pas tiba di Yogyakarta langsung diserbu banyak penumpang. Biasanya gitu, nanti kita lihat lagi ya. Eksekutif 2 ini merupakan sarana tahun 2024 urutan yang ke-16. Entah kenapa di belakang saya ini terdengar suara berdecit ya, nggak tahu sumbernya dari mana, tapi lumayan amazing ya, decit-decitannya tuh terasa banget, terdengar banget. Dulu kayaknya tiap minggu malam saya sering live ya, naik kereta Lodaya dari Yogyakarta menuju ke Bandung. Jadi nostalgia ya, rindu masa-masa itu. Udah mau berangkat lagi, aduh kangen ya. Sekarang naiknya dari Solo pula dan Lodayanya sudah berubah. Meninggalkan Yogyakarta, kru kereta api Lodaya membagikan selimut. Jadi fasilitas selimut ini hanya dibagikan secara cuma-cuma bagi penumpang kereta kelas eksekutif di perjalanan malam ya. Ini hanya dipinjamkan, tidak untuk dibawa pulang.
Sekarang itu sudah menjelang jam 9 malam. Sudah meninggalkan Kutoarjo dan kayaknya saya pengen lihat ya suasana malam di kereta makan atau kereta restorasi ya. Waktu itu di Lodaya pagi udah tau lah seperti apa. Cuman mungkin kayaknya vibes-nya akan berbeda kalau malam hari. Saya mau menuju bergerak ke depan ke arah kereta restorasi. Yuk. Seperti yang dulu sudah pernah saya review juga waktu naik Lodaya pagi, suasana malamnya lebih hangat ya karena lampunya berwarna warm white. Aduh, jatuh. Suasananya lebih hangat ya, warna lampunya warm white, cenderung ke arah mewah. Dan karena ini udah malam ya, tadi udah makan berat di rumah, saya pengen ngemil aja mie seduh. Dan tentu saja tidak lupa untuk membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan ya, terutama kalau lagi naik kereta api. Jadi kalian kalau lagi naik kereta ya, utamanya jangan lupa untuk membeli segelas teh hangat naik kereta ditambah minum teh hangat. Wih, paduan yang sempurna. Mari ngeteh dan ngemil di kereta makan Lodaya New Generation. Wow. Enak banget. Kereta makan kayak gini tuh kapasitasnya tentu lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya, lebih estetik, lebih mewah ya, ada ornamen-ornamen batik dengan backlight lampu yang tentunya dipilih juga untuk mendukung nilai estetik ya. Waktu itu naik Lodaya pagi kena kiriman dari teman-teman baik, kalau ini beli sendiri. Gak apa-apa, kayaknya gak ada yang tahu saya pergi naik Lodaya nih. Wow. Masih panas banget. Oh iya, lupa. Kereta makan atau kereta restorasi ini menjadi pemisah untuk kelas eksekutif dan kelas ekonomi ya. Kalau dari arah Solo, di kereta Lodaya malam ini berarti letaknya di belakang ekonomi 4 dan di depan eksekutif 1. Sayang karena perjalanan malam nggak bisa lihat pemandangan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Menikmati vibes yang berbeda ya. Oh iya, kalau kalian berada jauh dari kereta makan atau kereta restorasi terus malas, kalian juga bisa memanfaatkan layanan keliling restorasi yang dilayani oleh Prama atau Prami. Tapi sesekali kayaknya perlu sih berkunjung ke kereta makan, menikmati suasana yang berbeda ya. Biar nggak jenuh juga di kabin kereta eksekutif atau ekonominya. Beres dari kereta makan, tiba di Kebumen. Kita tiba awal 1 menit dengan jadwal singgah selama 3 menit saja. Biar nggak jenuh juga ya. Setiap kali naik kereta pasti turun di Kutoarjo, lihat-lihat situasi di luar. Nah, tadi Kutoarjo agak saya skip. Langsung ke kereta makan juga karena biar nggak terlalu malam makannya. Dan sepik-sepiknya pas di stasiun Kebumen. Wah, sayangnya kita nggak ketemu kereta apa-apa ya. Udah mau berangkat. Meninggalkan Yogyakarta tadi ternyata tidak seramai sebagaimana ekspektasi saya.
nambah penumpang tapi tidak terlalu ramai. Mungkin ini karena weekdays ya. Tadi upacara minum teh di kereta makannya belum beres, jadi saya lanjutkan di kabin kereta eksekutif aja. Biar gak kelamaan juga ya, gantian sama penumpang yang lain yang akan menggunakan fasilitas kereta makan. Meninggalkan Kebumen tepat sesuai jadwal. Nih, saat ini kereta Lodaya berlari dengan kecepatan sampai dengan 116-117 km per jam ya. Lodaya juga bisa ngebut sekarang. Dan inilah gunanya Passengers Information Display ya. Kita bisa mengetahui informasi-informasi seperti kecepatan kereta, suhu dalam kabin 24 derajat Celcius ya, lumayan sejuk. Kemudian posisi saat ini dalam perjalanan dan nanti biasanya pemberhentian berikutnya stasiun Gombong. Waktu menunjukkan jelang pukul 10 malam ya, kita tiba di stasiun Kroya dengan catatan kedatangan awal 2 menit. Kereta Lodaya dijadwalkan singgah di stasiun Kroya selama sekitar 9 menit ya. Kenapa cukup lama di Kroyanya? Kan kita akan mengambil jalur sebelah kiri menuju ke Bandung. Sedangkan jalur setelah Kroya ini adalah single track. Dari depan sana nanti kita harus tunggu masuk dulu kereta Malabar, tepatnya Malabar sore. Keberangkatan Bandung tujuan Malang ya. Nggak bisa papasan ya, jalurnya cuma satu, harus bergantian dulu. Makanya kita menanti di Kroya. Oh ya, ini kebetulan ya lagi proses pengisian air. Dan untuk armada New Generation seperti ini, pengisian airnya lewat samping ya. Jadi petugas nggak perlu repot-repot lagi memanjat ke atas kereta. Oke, kita ketemu kereta Malabar di stasiun Kroya. Nah, Malabar sore ini cukup beruntung ya. Semula menggunakan armada Maya Steel, dan karena Lodaya sudah mendapatkan upgrade armada New Generation, maka ex-armada Lodayanya dilimpahkan dan digunakan untuk mengupgrade sarana kereta Malabar sore. Karena yang Malabar pagi kebetulan sejak awal peluncurannya sudah menggunakan armada stainless steel ya, malah Malabar sore yang sudah ada sejak lebih awal jadi ketinggalan. Tapi sekarang akan menjadi serupa dan sama. Dan seperti biasanya ya, kalau di perjalanan malam itu biasanya di atas jam 10 malam, pencahayaan di dalam kabin akan diubah ke dalam mode malam ya, untuk kereta-kereta yang memang memiliki pengaturan ke dalam mode malam. Jadi tadi pada saat di stasiun Kroya, petugas mengubah suasana kabin menjadi night mode. Dan night mode-nya New Generation ini saya akui lebih bagus dibandingkan night mode-nya
new image ya. Kemarin new image sudah cakep banget, sekarang di new generation ini ternyata lebih cakep ya, lebih remang-remang dan menyisakan lampu hias di area bawah saja. Jadi untuk lampu di bagian atas semuanya off, hanya sedikit cahaya dari nomor kursi dan area ujung depan atau ujung belakang kabin. Maju 2 petak dari stasiun Kroya, kita terhenti kembali. Saat ini kita tiba di stasiun Maos ya. Jadi selain untuk berhenti secara reguler, turun naik penumpang, kita juga dijadwalkan untuk bersilang. Tugu bersilang dengan kereta api Turangga nampaknya dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Jadi ini karena sudah mode malam, di dalam kabin remang-remang, saya memanfaatkan cahaya yang tersisa ya di area bawah. Semoga kelihatan dan semoga suara saya terdengar. Sedikit update mengenai pola dan susunan rangkaian kereta api Lodaya New Generation ya. Jadi dalam satu transit Lodaya New Generation ini terdiri dari satu kereta pembangkit, kemudian 4 kereta kelas ekonomi New Generation dengan corak warna biru, kemudian 4 kereta eksekutif New Generation dengan corak warna pink, dan satu kereta makan ya dengan corak yang serupa dengan kelas eksekutifnya. Dan saya perhatikan ternyata posisinya sekarang terbalik. Kalau kemarin waktu naik ekonomi New Generation-nya Lodaya dari Bandung itu ada di area depan. Nah, sekarang kalau kalian naik kereta Lodaya New Generation dari Bandung, ini eksekutifnya justru yang ada di depan ya, dari Bandung. Kalau dari Solo kan di belakang. Sedangkan ekonominya ada di belakang kalau dari Bandung. Dan posisinya sebenarnya masih rapi. Kalau kemarin dari Bandung itu nomor kecil kursi ada di depan, nomor besar ada di belakang. Sekarang terbalik. Dari Bandung, nomor kursi besar ada di depan, nomor kecil ada di belakang. Tapi susunan seperti ini juga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Buktinya pada saat saya naik dari Bandung seperti itu, ekonomi depan, eksekutif belakang, sekarang tiba-tiba bisa berubah 180 derajat jadi terbalik. Ini kereta Lodayanya sudah mulai melambat, persiapan masuk stasiun Sidareja ya. Kita mau lihat Lodaya yang keberangkatan dari Bandungnya malam. Ini masih pakai armada generasi pertama atau udah pakai new gen juga? Karena Lodaya, sesama Lodaya, ketemu di stasiun Sidareja. Oke, kita ketemu Lodaya keberangkatan dari Bandung dan rupanya masih menggunakan armada generasi yang pertama ya. Nih, jadi masih pakai eksekutif generasi yang pertama dan di belakang sana harusnya masih pakai ekonomi premium.
Stasiun Surabaya Gubeng, siap berangkat. Perjalanan kereta Lodaya saat ini terhenti di Stasiun Banjar ya. Dengan ini kita resmi memasuki daerah operasi 2 Bandung ya. Sudah 4,5 jam berlalu saat kita meninggalkan Solo Balapan. Di sebelah sini pas banget sama pembangkit kereta Mutiara Selatan ya, dari Bandung tujuan Surabaya. Gak tahu suara saya kedengaran apa enggak nih, Rek. Seperti kebanyakan kereta-kereta yang melintasi jalur sini ya, kereta Lodaya juga melayani pemberhentian secara reguler di stasiun Ciamis. Hanya kereta Malabar pagi saja yang melintas langsung. Selain berhenti secara reguler, kita bertemu dengan kereta Kuto Jaya. Bersilang dengan kereta Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong tujuan Kuto Arjo ya. Ini udah berangkat.
sebelum mengakhiri video kali ini, akan saya share sedikit rangkuman dan pengalaman perjalanan naik kereta lodaya dari Solo tujuan Bandung di malam hari. Dan kereta lodaya ini merupakan kereta campuran reguler yang pertama kali menggunakan armada New Generation ya, melayani rute Solo-Bandung PP dan menawarkan dua kelas layanan, yaitu kelas ekonomi dan eksekutif. Kelas ekonomi dan kelas eksekutif mayoritas memiliki fasilitas yang hampir sama, dan yang membedakan adalah jenis kursi yang dipakai, kemudian kapasitas dalam satu kabin, serta level kenyamanannya tentu saja. Kereta ekonomi berkapasitas 72 penumpang, sedangkan eksekutif 50 penumpang, yang akhirnya berpengaruh kepada derajat reclining seat dan legroom atau space untuk kaki. Untuk menempuh jarak dari Solo ke Bandung atau sebaliknya, kereta lodaya malam membutuhkan waktu sekitar 8 jam ya. Memang bukan yang paling cepat, tapi juga bukan yang paling lambat. Menurut saya juga, grafik perjalanan kereta lodaya malam, terutama yang dari arah Solo ini, memiliki grafik perjalanan yang bagus ya. Jadi proses persilangan dengan kereta di jalur yang sama ini terjadi pada saat kereta lodaya tiba dan berhenti di stasiun pemberhentian secara reguler. Jadi memang pada saat berhenti reguler untuk turun naik penumpang, sekaligus juga terjadi mekanisme persilangan dengan kereta lainnya. Di perjalanan naik lodaya malam kali ini, saya berada di eksekutif 2 yang merupakan armada seri tahun 2024, urutan yang ke-16 ya. Yang terpantau kali ini adalah passengers information display selalu update ya, berfungsi dengan baik artinya. Kemudian secara pengaturan suhu juga cukup sejuk. Tapi selama naik kereta New Generation memang yang paling dingin itu waktu naik Majapahit ya. Kemudian mengenai suspensi kali ini cukup baik ya, cukup lembut di beberapa petak. Meski di beberapa petak yang lain juga bisa terasa kasar ya, tapi nampaknya terasa lebih baik jika dibandingkan pada saat naik lodaya ekonomi. Kemudian kekedapan suara yang saya pantau kali ini juga cukup baik ya. Kemudian suara gredeg-gredegnya yang kemarin terasa banget pada waktu naik ekonomi, kali ini terasa lebih minimalis. Selain itu di eksekutif 2 kali ini terasa speakernya agak lebih jernih dibandingkan rata-rata speaker New Generation yang lain ya. Cuman memang dari segi volume tidak terlalu keras. Dan seperti yang saya bilang di awal perjalanan tadi, ada suara-suara berdecit ya, yang lumayan membuat ramai di dalam kabin eksekutif 2 ini. Naik kereta api tentu saja tidak terlepas dari ongkos atau tarif perjalanan ya. Dan untuk bisa menikmati layanan kelas eksekutif kereta lodaya full dari Solo sampai ke Bandung, kalian harus menyiapkan ongkos sebesar Rp320.000 sampai dengan Rp510.000 ya, tergantung nanti dapat surplus yang mana pada saat pemesanan tiket. Dan jika dirasa tarif eksekutifnya terlampau tinggi, kalian juga bisa memilih untuk naik di kelas ekonomi dengan rentang harga mulai dari Rp220.000 sampai dengan Rp310.000 ya. Lagi-lagi nanti tergantung pada saat pemesanan tiket dapat di subclass yang mana. Dan subclass-subclass ini merupakan pembeda harga saja ya. Secara fasilitas akan sama saja. Dan pada akhirnya bisa saya simpulkan bahwa perjalanan kali ini cukup menyenangkan ya. Mendapatkan pengalaman yang berbeda naik lodaya malam New Generation di perjalanan malam hari tentu saja. Meskipun tidak banyak bisa melihat pemandangan, tapi naik kereta lodaya dengan harga tiket yang ditawarkan terasa lebih worth ya saat ini ya. Dengan harga yang cukup bersaing, bisa mendapatkan kenyamanan selevel lebih tinggi jika dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Dan lodaya sampai saat ini menjadi satu-satunya kereta New Generation yang menyentuh stasiun Bandung ya. Bahkan sekelas Argo Wilis dan Turangga pun masih belum menggunakan New Generation. Menjelang ketibaan di Kiara Condong dan Bandung, petugas mulai menyalakan kembali lampu utama ya. Artinya
mode malam sudah resmi berakhir dan kru mulai menarik kembali fasilitas selimut ya, memastikan tidak ada yang terbawa oleh penumpang. Dan rasanya senang bisa mengulang kembali ya momen-momen yang dulu sering saya lakukan tiap hari Minggu malam. Announcement menjelang kedatangan di stasiun akhir sudah diperdengarkan dan mari kita bersiap turun di stasiun Bandung. Mencatatkan kedatangan terlambat 12 menit, kereta Lodaya sudah tiba dengan selamat di tujuan akhir stasiun Bandung. Dan dengan tibanya kereta Lodaya di kota Bandung, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikut. Sehat selalu, pamit Bandung. Wah, senang sekali bisa kembali ke Bandung ya.